Ini aneka masakan di saat aku jadi TKW. Kamu masak apa, Beb Dian? Hai sayang, wah enak banget tuh masakanmu. Kalau aku biasanya masakan ini yang biasa aku masak buat mantan bos aku. Coba kalau Beb Titi, kamu biasa masak masakan apa? Kita masak steam ikan. Ini adalah kesukaan anak-anak yang aku jaga dulu waktu di Hong Kong ya. Nah, buat teman-teman pahlawan devisa, semangat kerjanya ya. Hai pemirsa, welcome back to my channel bersama saya Ani. Dek, banyunya jangan di itu lagi, nanti dulu sebentar. Jadi ini koyok apa? Juru masak profesional. Ambil itu kak, porsi kak. Dek, jangan gitu. Nah, ini ceritanya itu kita lagi bikin video kolaborasi masak ini wes. No. Disuruh masak-masak kayak profesional, ini jarang sekali bikin video. Kapan terakhir bikin? Berapa tahun yang lalu? Jadi kolaborasi sampai kak ngapain toh? Jadi kolaborasinya sama jago masak ya. Jago masak Mbak Yanti Guise dari Barcelona yang sudah pasti pinter banget masak ya dari video-video masakannya. Duh, ini wis nggak ono apa-apa nih. Sama Mbak Dian Bara yang masakannya udah dijamin top chair marka top ya. Sama Mbak Titi Martin, Bumil, apa kabar? Ya, jadi mereka ini jago-jago masak semuanya ya. Jadi nggak tahu ini nanti masakan saya seperti apa. Tapi kali ini challenge-nya, bukan challenge ya, kolaborasinya itu adalah masak-masak masakan kita dulu zaman jadi pahlawan devisa beberapa tahun yang lalu ya. Saya masih ingat banget, bahkan sebagian masakan-masakan yang pernah saya masak itu tuh saya terapkan karena sangat simpel sekali dan murah meriah ya. Jadi pada zaman dahulu kala itu majikan saya terakhir itu lumayan perhitungan sekali ya dengan yang namanya uang alias duit. Jadi saya dikasih budget kalau belanja satu hari itu kurang lebih 50 dolar Hong Kong. Saya harus bisa menggunakan uang itu untuk masak yang ada daging. Satu harus wajib, ini pemirsa, wajib ada daging, ada sayur, sama satunya tambahan. Jadi kali ini saya, ini tadi sudah sebelum saya pergi ke di sekolah udah di apa kalau namanya itu di marinate. Jadi ini ada apa kak, ini ayam, bilang ayam, bilang dulu kamu yang udah. Jadi ini sudah dipotong-potong, jadi ini nanti digandeng sama ayam ya. Jadi ada opo iki jenenge wortel. Dede ini nyapo bocah sitok ini gini. Oh alah, Dede mau bantuin mami ketok perah kita. Ketok ya, nggak pakai kacamata. Ini namanya Joy Sam sawi. Sawi nek wong Cina nek ngarani apa ya? Joy Sam ini. Dek, kamu mau main air apa bantu mami sayang? Main air. Main air, poing. Main air. Kamu malah main air. Kak ambil telur, Kak. Kakak yang ambil telur ya. Hah? Telur. Telur harus telur. Iya, ini telur. Kamu yang telurnya mana sayang? Dek, sudah. Sudah, Mister. Mister, sudah. Jangan main air. Iya, telurnya bawa sini semua sayang. Ini on. Iya, bawa aja sini semua. Oke, kamu yang nyeplok telurnya bisa enggak? Telurnya diceplok di sini. Tumpah loh nanti. Kamu sini, gede sini. Nah, telurnya nanti telurnya dimasak sama how many? 4. Oke, udah tahu. Lalu ini ada tomat. Jadi telurnya nanti itu dimasak sama tomat. Bisa enggak? Lah kok. Kayak sana tuh kamu. Tapi pinter kamu. Oh, pas ada tinggal 4 loh telurnya. Satu. Ah, nanti telurnya bisa kamu pakai buat mainan super mantap. Gini loh nak, tak kasih lihat ya. Dek, sudah. Mister. Dua menar main air loh. Tok, tok. Dua, tiga, oke, bisa. Rok, rok yang kenceng. Nah, wuih, kocok kenceng. Telurnya moncrot kabeh. Nah, pinter anak dok. Ini gendus mami. Satu lagi. Moncrot. Dah, wuih. Itu bantalnya.
Wah, ada berapa telurnya? Empat. Ayo cuci tangan dulu. Dek sudah sayang. Sudah. Dek sudah, tolong sudah. Tolong pun ini banjir. Banjir. Wah, yo yo mencolok. Sudah. Ini dicuci bisa nggak? Dicuci ini sayang. Ini sayurnya dicuci bisa nggak? Sayurnya dicuci pinter kalau dedek nyuci sayur ya. Taruh sini. Kak, sudah cuci tangan? Ya. Nah, ini bawa sana. Nanti buat main itu ya, telurnya. Taruh sini, Dek, sebentar. Uncle, we can play with the shop, right? Iya. Nanti kalau sudah selesai. Gimana? Telurnya. Hah? Ya, taruh situ aja. Nah, sayurnya taruh sini, sayang, ya. Ya, udah cuci begini ya, yang bersih. Kamu tuh main air aja. Apa sih, Mbak? Selak-selak. Selak-selak loh, Mbak. No open dah. Ini enggak, taruh sini. Udah sayang, terima kasih. Oke, Robin sudah. Ingat bangga, jalanan banyak banjir. Sudah, Nak. Terima kasih, sudah. Kak, telurnya enggak dibumbuin itu. Nak. Kak, telurnya enggak kamu bumbu Nita? Ma, Daddy no hurt anymore. Daddy kenapa? Itu dicuci dulu, habis itu nanti dipotong ya. Jangan kenceng-kenceng air ya. Dedek, sini bantuin Mami potong tomat sini, bisa enggak? Itu udah. Harus sini, Kak. Tuh, Dedek sini. What are we making, Mama? Ini nanti buat itu. Oke, okay, Kakak ambil no, garlic. No, this is not wash yet. Belum gitu ya. Potong dulu tomatnya. Hey, not the ball in there. Kenapa toh itu? Kok ribut kalian? Dirty. Iya, tuh udah bawa sini. Jangan ribut. Oke, okay, ambil itu sayang, bawang. Ini okay. Bawang. Bawang apa garlic, itu? Garlic di bawah situ ada. Garlic. Mm-hmm. It's white one. Iya, buat sini. Buat ini. Buat apa? Loh, itu no. Garam. Garlic itu yang itu loh, Kak, yang putih-putih yang itu loh di bawah itu. Bisa enggak? This? Iya. This mama? Iya sayang, buat sini. Do I need to take all the skin? Loh, itu namanya onion itu. Oh. Itu bawang itu. Bawang merah itu. Yang putih yang kecil sayang. Nah, itu namanya bawang. Papa. Adek, kamu ngapain ke situ? Ngapain toh bawa itu bocah kok anak mama toh? What do I do? Kayak gini loh, kalau nek dapur itu weh rempong. Ini berapa biji? Boleh tiga nggak? Ambil satu lagi, tiga. Pinter loh kamu. Tadi kamu menang ya, juara satu ya? Lomba, perutnya. Kamu bisa makan outside yang ini? Nggak bisa, non. Harus lo bisa, dioce ini namanya. Dioce dulu ya. Oke. Oke, kamu boleh enggak ngambil garpu buat ini apa telurnya? Okay. Thank you sayang. Kamu taruh balik ya. Makasih. Dedek kenapa? Dedek mau apa? Pupu ngajak-ngajak loh. Ambil garpu. Tahu garpu apa? Oke, kupu. Oke, telurnya dikocok. Oke. Okay. Yang satu tangannya pegang. Slime. Ini dulu waktu Mami kerja di Hong Kong ini masak kayak gini. Ngerti enggak? Ini yang masaknya gini. Telur sama ini. Andalan ini yang paling murah meriah ini. Jadi andalan. Namanya masakan andalan karena murah meriah ya kan. Telur sama bumbunya cuma bawang putih sama jahe, yo sama garam. Iya. Terus sama tomat, nah ini paling murah meriah, sama sawi. Sawinya cuma direbus, dikasih kecap asin. Terus dagingnya ayam. Jangan dibuat mainan, Nak. Oke. Sudah, jangan mainan. Oke, sudah. Let's have
Rubber band. How about you put this on your board? Jangan teriak-teriak, kenapa toh? Enggak mau pakai ketok, Pra. Menusane ra ketok. Menusane ra ketok. Tuh, ini udah dimasukin sini ya. Gini caranya, Kak, kalau masak ya. So hot. Kamu taruh nyala? Telur. Ya, ini yang telur mau dimasak pakai tadi. Yang dimasak pakai ini apa? Tomat, ya. Ini jahenya habis, saya beli pakai jahe kilo apa? Yang mudah. Apa? That's really stinky. Stinky apa? Ya. Stinky. Ini namanya apa telur? Robin, tadi mami bilang jangan teriak-teriak, kok malah bengok-bengok. It's scrambled egg. Ini bukan scrambled egg di sini, nanti. To be scrambled. Ya, kayak gini caranya ya. You want scrambled? Tadi kamu makan siangnya habis nggak? Habis semua. Yes, that's me. Good. Oke, ini udah. Dan matiin dulu. Taruh di sini. Ya. Lalu, mami gak denger kamu ngomong apa. Mami gak ngerti. Mami, masih boiling. Boiling itu apa? Umop. Apa namanya? Ini kasih lagi sedikit. Ya, kamu bisa pasang lagi gak? Oke. Sedikit aja. Nah, tadi kan ini udah. Baru kasih jahe. Jahe sama ini. Apa? Apa sayang? It's okay, gak apa-apa. Cookie. Alah, melu-melu ya sendiri aneh sih. Kak, ini sudah? It's poking. Jangan pegang-pegang itu. Kenapa toh ikut-ikut? Do you know? I even have family marble. Telurnya masuk. Ini saya pakai kecap. Ini yang biasanya saya pakai buat steam ikan. Saya nggak bikin steam ikan hari ini karena ada daging. Ini beli apa namanya? Beli daun bawangnya nggak ada ya. Jadi saya pakai ini buat ijo-ijonya. Pakai sari tadi loh. Kenapa itu? Kenapa? Kok ngakak? Jangan aneh-aneh ya. Oke, jadi ini sekarang dagingnya. Ini kan karena dagingnya udah saya marinate. Marinate-nya ya seperti biasa pakai apa? Itu kecap asin sama bawang putih sama sedikit jahe gitu ya. Jadi kayak gini. Jadi tinggal sudah siap buat di enggak usah dikasih bumbu lagi gitu. Ini daging ayam ya, cuma beli apa namanya? Dadanya satu biji. Itu ngapain toh kalian sebenarnya? Ngapain toh? Langsung dicuk tadi. Nih, saya kasih. Tuh, kelihatan enggak? Setengah enam sore. Tadi saya balik itu jam 5 langsung cus. Tadi wortelnya saya masukkan. Menunggu ini saya mau rebus air sekalian buat rebus sayur. Jadi ini buat rebus sayur ya kalian. Jadi biasanya kalau sudah di marinade gitu saya udah nggak nambahin apa-apa lagi. Itu dulu saya inget ya, nenek saya yang di Hongkong itu ngasih tahu kalau apa namanya, cuman rebus sayur itu biar awet ijo dikasih apa, minyak sak tetes kayak gitu doang. Udah umop ya, saya masukkan semua.
Hijau royo-royo sayurnya. Tuh. Saya mau angkat dulu ya. Tadi jadi ada jangan ditulat-tulit. Ini sawi direbus sama kecap asin, sama telur, telur sama apa tadi? Tomat. Lalu ini adalah dagingnya, paling irit ya, tapi cepet setengah jaman ini kelar ya, tapi ya rempongnya plus-plus ya. Jadi gitu ya, jadi ini adalah menu yang biasa sering saya masak buat majikan saya dulu waktu jadi pahlawan devisa di Hong Kong ya. Jadi yummy. Ta-da! Do you remember? Thank you. This is the food for my former ex employee in Hong Kong. But just no. Oh, I love this one. Just no fish. And chicken. Ada fish. Ayam. Ingat enggak? Ingat enggak? Rule-nya satu daging, satu sayur, sama tahu tambahan. Jadi cuma ini aja. Oke, okay. That's enough for you. Wow, that's great. Jadi suami saya yang makan. Karena tadi ceritanya denger. Karena tadi bapak itu telat pulangnya. Jadi saya, anak-anak sama ibu makan dulu. Karena kelaparan perut saya sudah bergoyang-goyang tadi. Jadi ini semua lagi buat bapak aja yang makan ya. Ini lihat, spesial ini. Karena menunya Chinese ya, jadi pakai mangkok. Pakai sumpit bapak ya, pakai sumpit. Oke, okay. Jadi jangan lupa nonton juga videonya jadi Mbak Yanti, Mbak Dian, sama Mbak Titi juga, yang linknya ada di bawah ya. Jadi kan kira-kira apa aja yang dulu mereka hidangkan buat majikan. Apa? Bisa, hebat dong bapak. Oke, okay, thank you for watching. See you next time, bye.